tetap 91. Tuh, inilah yang disebutkan gue harus riset dulu tentang si roller karena. Halo guys, back again, me. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi tentunya di channel ini. Jadi hari ini gue bakalan apa ya? Ini sebenarnya bakalan unboxing terus kayak gue ngobrol aja gitu tentang Yamaha Nmax yang bakalan gue upgrade bagian CVT. Gue udah ada beberapa part, misalnya ada dua part di sini. Ini ada apa namanya teh ini teh persentase ya kalau disebutnya biasanya sih atau apalah namanya gitu. Jadi ini ada dari beberapa merek, ini ada dari MJRT, ini ada dari YM Racing, ada roller juga. Ini roller ukuran 11 gram. Ini merek apa ya? HO, nggak tahu lah merek apa. Jadi intinya sekarang tuh gue tuh lagi riset, guys. Jadi lagi riset untuk si Yamaha Alnian Mac gua gitu. Kenapa gua riset terlebih dahulu? Jadi intinya makanya gua pakai part-part yang dibilang ini masih murah-murah ya. Jadi ceritanya tuh gua pengen upgrade bagian CVT itu nggak sembarangan, guys. Jadi maksudnya gua pengen bener-bener dapat setelan yang pas banget gitu untuk pemakaian sehari-hari ya, bukan untuk geber-geber di jalan atau. Jadi pokoknya bisa dipakai sehari-hari, enak buat touring. Jadi makanya gue tuh riset hari ini tuh lagi riset tuh udah beberapa beli part dan enaknya pakai apa gitu. Jadi intinya gue tuh lagi nyari roller yang pas dulu. Soalnya si di CNMAC gue sekarang itu bagian kampas ganda itu udah pakai Daytona, terus Percipity udah pakai Daytona. Nah ini tuh Panbel, guys. Panbel dari merek Daytona juga gitu. Dan jadi rencananya gue Kiriana pengen pakai Daytona semua. Tapi sebelum gue ganti Daytona, gue kan belum nemu nih setelan yang pas banget rollernya gitu untuk si Nmax ini. Jadi kemarin tuh gue pakai ukuran 11 gram itu pun gak dapat gitu karena dulu kan pernah gue sempet pakai Nmax Old. Cuman Nmax Old itu kan dibilang apa ya, berbeda kali sama yang Nmax sekarang, alnya Nmax yang sekarang. Nmax kalau itu lebih dapat pakai roller yang 11 gram aja udah lumayan dapat gitu dengan kondimen-kondimen yang lainnya gitu. Tapi di alnya Nmax itu gue kemarin kok kurang ya. Jadi gue mutusin untuk riset dulu. Nah sekalian kita buka. Jadi gue tuh riset dulu sekarang itu pakai roller ukuran yang 11 gram. Tapi gue nggak pakai Daytona dulu, guys. Jadi beli dulu yang kira-kira apa ya, yang murah dulu tapi benar-benar ukurannya tuh benar gitu. Jadi ini untuk riset doang ya, guys. Jadi gue ya kalau kalian pakai rollernya sih kemungkinan rollernya yang murah-murah kayak gini tuh nggak bakalan bertahan lama ya. Biasanya kalau roller itu setahu gue bisa nyampe 20-25 ribu ya, setahu gue sih. Tapi kalau misalkan pakai roller-roller yang murah itu ya apa ya 10 ribu udah bopeng-bopeng. Tapi gue ini kan untuk riset, guys. Oke, guys. Jadi untuk panbelnya gue pakai Daytona sama seperti Percipity, kampas gandanya juga pakai Daytona. Jadi pokoknya kalau misalkan mudah-mudahan si roller yang sekarang pakai ukuran segini enak, pas. Jadi gue bakalan langsung beli lagi yang Daytona. Dan kemungkinan yang ini ya udah nggak dipakai sih. Oke, nah ini ada rekomendasi dari teman gue untuk pakai Yamagata katanya teh. Nah ini murah, guys. Cuman berapa ya? 40 ribuan lah pokoknya. Di bawah 50 ribu Yamagata. Katanya sih ukurannya tuh bener-bener sama ya. Jadi gue nanti ukur dulu apa benar ini 9 gram. Soalnya yang pakai itu, yang itu juga benar sama. Jadi nanti gue ukur dulu, ini udah nol ya, guys ya. Nggak tahu ya, Yamagata ini bagus juga sih. Kayaknya itu udah kuningan ya. Tapi ini kayaknya bantalannya masih plastik ya, bukan teflon ya, guys ya. Tapi buat bungkusnya, tapi ini udah terdapat ini loh, udah ini nih sertifikat tuh, guys. Udah ada sertifikat ISO 9001. Ini harusnya sih udah bagus ya, tapi kok murah ya.
ya mudah-mudahan di NMAX ini, kata kata teman-teman sih, bro, lu kayaknya kalau bisa pakai yang 9 itu gerung nantinya gitu. Tapi ya kalau tiap biker kan beda-beda keinginan aja guys, ya atau yang gerung. Soalnya kan gue boncengan dan berat pun, gimana sih bukannya bunyinya aja lah. Dan dibilang berat pun kalau misalkan boncengan gue sama Ibu Negara itu udah berat banget ya guys. Gue aja udah 80 kilo, tambah Ibu Negara 60-an lah. 150-an ya. Jadi gue pengen yang agak, bukan gak gerung ya, tapi di tarikan bawah itu si motor gak terlalu bekerja dengan ekstra gitu. Oke guys, jadi ini rollernya. Ini tuh rollernya seperti ini ya. Coba kita. Nah, rollernya itu 9,1. Enggak presisi-presisi banget, guys. Ini udah 0 ya, tuh. Tuh, malah ini 9,3 lagi. Waduh, kacau. 93. Nah, inilah yang dimaksudkan gua gitu, karena nah, ini pas nih 9. Jadi nggak semua roller itu benar-benar. Nah, ini 9 juga pas gitu. Malah ini kurang 89 guys, tuh lihat. Jadi intinya ini ada, jadi ya kurang lebih 9 gram sih, cuman nah, ada yang 9, ada yang 91. Jadi nggak benar-benar pas banget 9, tapi ya udahlah, kita hitung 9 gram aja, tapi mudah-mudahan ini pas, karena gue udah banyak banget beli roller guys. Roller pakai 11 gram, pakai yang 10 gak enak juga. Nah, ini sekarang pakai 9 gram, dan kalau mudah-mudahan udah cocok, nanti gue kasih tahu semua yang pikiran gue udah diganti. Dan ini gue gak ingin di ini ya, di gerinda-gerinda pokoknya mah. Jadi ada jalur roller yang harus digerinda, enggak lah, ini gue masih pakai yang standar semua, paling cuman persipiti, persentri, roller, pendel, kampas ganda, sama mangkoknya masih pakai Daytona semua, dan tinggal rollernya aja sebenarnya yang belum cocok. Jadi gua pakai yang ini dulu, kalau misalkan udah cocok kita beli lagi yang Daytona. Jadi seperti itu. Oke guys, jadi gua langsung aja, nanti untuk pemasangan harus dikasih tahu kali ya, karena ini soalnya pasang roller doang guys. Jadi nanti paling gue dikasih tahu experience-nya gimana setelah pakai roller yang 9 gram di Yamaha NMAX. Oke? Halo guys, oke. Kembali lagi, ini di tempat biasa gue review. Emang enak aja kalau di sini tempatnya. Oke guys, jadi seperti yang kalian tadi lihat di video, ini udah beres semuanya. Jadi intinya gue bakal ngejelasin aja ya, soalnya kalau misalkan gue praktekin itu susah ya, soalnya yang dapetnya feelnya doang gitu. Pas ganti roller tuh feeling si pengendara doang. Kalau gue jelasin kan lebih enak gitu. Kalau misalkan cuman diliatin doang, itu mungkin kalian gak bakalan tahu gambarannya seperti apa. Tapi intinya seperti ini, untuk si All New NMAX itu berbeda dengan NMAX Old ya, yang gue rasain, karena gue juga sebelumnya pakai yang NMAX Old. Jadi waktu NMAX Old itu gue pakai roller, di roller pakai yang 10 gram ya, kalau nggak salah 10 gram itu yang lainnya sama. Persipitinya pakai yang, gue tuh pakai yang 1000, rollernya 10, persentrinya 1500. Iya, persentri ya sebenarnya, terusnya ada kampas ganda, udah Daytona, pokoknya udah Daytona full semua. Ternyata masih gua ngerasain. Nah, yang ini, yang si New NMAX ini, gua pakai yang 9 kan. Nah, gua udah beda ini. Antara roller 10 sama 9 di NMAX Old dan New itu berbeda karakternya, guys. Jujur aja. Jujur sih sangat berbeda kalau menurut gua ya gitu. Soalnya pas dicoba nih, NMAX gua sekarang itu pakai yang 9 gram. 9 gram itu dibilang apa ya, gerung, nggak terlalu gerung guys ternyata.
Jadi nggak terlalu gerung, tarikan awalnya emang dapat, cuman nggak sedapat di NMAX lama gitu. Walaupun cuma pakai yang 10 gram itu udah jambak banget, tapi yang 9 gram di NMAX-nya kok kurang ya? Nggak, gue juga nggak tahu tuh seperti kenapa bisa seperti itu. Mungkin karakter mesin atau yang lainnya mungkin berpengaruh ya. Nah, untuk di Shinyo NMAX ini rasa-rasanya sih gue pilnya dapat lah, cuman gak segarang, gak segalak di NMAX Hold, tapi udahlah, gue dapat. Mungkin setelahnya kirianya nantinya gue gak bakalan bubut-bubut, intinya gue bakalan ganti untuk full Dayton aja. Tadi kan udah ganti panbel juga, panbel udah ganti Daytona, kampas ganda udah Daytona, mangkok kopling, mangkoknya juga udah di, iya udah dibolongin lah, udah dibolongin, terus roller nanti gue beli lagi teh, jadi harus beli lagi pakai Daytona 9 gram dan yang lainnya apa lagi ya, udah sih, cuman gue kirinya seperti itu aja gitu. Jadi kenapa gue pengen dapet akselerasi awalnya itu karena kalian harus menyesuaikan lagi dengan karakter berkendara kalian. Kalau gue kan ini boncengan sama ibu negara ya, jadi dibilangnya berat gue tuh emang berat juga, 80 kilo. Ibu negara pun hampir 70-an. Jadi kalau misalkan pakai yang lama, pakai yang orinya maksudnya, kirian orinya itu kurang ya guys ya. Jadi motor tuh kayak napasnya harus kejambak agak panjang, dan itu jujur aja itu boros ke bensin juga gitu, karena berat kan bobot. Jadi makanya gue ganti untuk sesuai cara berkendara gue gitu, seperti itu intinya. Jadi kalau untuk sendiri sih mungkin pakai yang 10 gram, 11 gram juga cukup sih guys. Jadi buat teman-teman mungkin lagi bingung untuk pemakaian rollernya, kiriannya kirian standar aja lah ya, yang nggak harus berbubut-bubutan, karena gue tuh nggak terlalu suka kalau bubut-bubut gitu. Jadi untuk normal-normal aja, yang penting udah full Daytona. Gue rekomendasiin sih Daytona yang gue pakai soalnya ya, full Daytona, dan itu udah cukup worth it gitu. Oke guys, jadi untuk suara sih kayaknya sama-sama aja ya, nggak ada perbedaan. Mungkin kayak agak lebih ini aja sih, keras aja suaranya pas digas itu kayak lebih gerung gitu, tapi untuk gue ini worth it banget, pas banget. Jadi gue nanti tinggal beli roller Daytonanya, yang ininya ya udah nggak pakai gitu. Oke, jadi itu mungkin intinya. Dan tadi sempat ganti pan belt. Untuk ganti pan belt di sini gue udah riset juga guys, pan beltnya udah jadi nol lagi karena kemarin udah hampir 19.000 ya guys ya. Ini pas dari baru emang belum diganti, ini kilometernya 19.000. jadi pan beltnya, nah baru tadi gue dari bengkel ke sini doang, cuma 4 kilo. Jadi untuk cara riset pan beltnya, kalian boleh tekan lama banget di sini sampai keluar titik, lalu lepaskan ya. Kalau udah kedip ini lepaskan, terus pencet lagi yang lama, diamin sampai si angka 4-nya kembali ke nol. Jadi seperti itu. Gue curang dikit nih 4 kilo. Oke, udah beres ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi untuk teman-teman sesuaikan aja paket kirian yang kalian ingin coba coba terapkan di motor All New NMAX, yang soalnya gue ini kan pakainya All New NMAX. Jadi untuk All New NMAX sama NMAX Old, jujur li gue itu berbeda karakter mesinnya ya guys. Kalau untuk NMAX Old itu cukup di 10 gram, 11 gram udah cukup sih sebenarnya, tarikan awalnya dapat gitu. Tapi kalau untuk All New NMAX ini kan motor agak lemot ya, jadi 9 gram yang gue pakai. Dan untuk lainnya per CVT-nya 1000 pakainya, per sentrinya 1500. Kampas gananya udah Daytona, mangkoknya udah bubut jadi ya, udah pakai yang bolong-bolong gitu. Persipiti lagi ya, pan beltnya Daytona juga, pokoknya rollernya juga nanti ganti lagi pakai Daytona gitu guys. Jadi udah enak banget motornya, dan mood gua sih ini udah worth it. Jadi gua bagian kirian udah beres, itu tinggal
nanti kita bahas yang lainnya di motor ini. Oke guys. Oke guys, jadi mungkin itu aja ya. Enggak banyak hal, ya udah kebanyakan malah gua ngomongin kebanyakan. Dan terima kasih yang udah menonton, dan see you di next video. Mungkin ada teman-teman yang bisa ngerekomendasiin, tinggal komen aja untuk kirian si New NMAX ini. Dan thank you for watching, bye. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.